Hari ini kita lakukan pemasangan Blackcore Ultimate pada Grandis. Sumbernya berasal dari dua sumber, yaitu dari PCV di sini digabung dengan kanister yang dari bawah ini. Ini digabung, ini masuk sebagai input. Nah, outputnya nanti disedot dua, satu selang yang X ini, yang satu X di belakang sana yang dari kanister. Jadi ini nanti outputnya di sini. Ini dalamnya nanti dikasih besi supaya tidak terjadi kempes atau bocor. Nah, ini kenapa diikatkan di sini, karena ini mendapatkan panas dari bawah, sehingga panasnya nanti lebih efektif untuk bekerja mereaksikan blow by yang berasal dari 4 silinder ini. Dari 4 silinder ini biasanya terjadi namanya blow by, yaitu bocornya uap bensin yang berasal dari celah piston itu biasanya masuk ke mesin, sehingga dikasih penapasan oli ini masuk ke sini, disedot oleh intake. Nah, nanti dilewatkan blackcore dulu baru masuk intake, sehingga setelah kena reaksi panas ini keluarnya dingin dan menjadi power dan torsi tambahan gratis untuk Grandis ini. Sehingga kita harapkan dari bensin 1 liter 6,5 bisa jauh lebih irit, antara 10% sampai 30%. Ini Grandis tahun 2005 ya. Ini kebetulan ini Pak Roni dari Pekanbaru. Orang Pekanbaru dolan ke Jogja. Setelah ini kita akan masukkan aditif dan kita lakukan tune up atau gurah blackcore. Gurah blackcore bisa dilakukan lewat dua, jadi lewat sini bisa, Pak. Ini kan disedot intake, lewat output blackcore bisa. Kita lakukan tune up dengan menyalakan mesin dengan cara diganjal pakai pralon atau bareng gagang sapu. RPM kita setting di 2000. Kemudian yang paling penting adalah kecepatan airnya. Kecepatan air ini maksimal 5 detik. Dari sini ke ujung sini ini paling cepat 5 detik. Nah, ini dites lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak. Kecepatan di sini seperti ini. Ini dilakukan pengegasan yang kedua untuk mengeluarkan kerak-kerak, jadi agar betul-betul tuntas bersih. Biasanya pada waktu digas itu akan berbet dulu, tapi setelah bisa los di 4000 RPM dia akan langsung keluar dan los keluarnya, sehingga setelan klepnya jadi sempurna, kompresi di 4 silinder juga kembali lagi sempurna. Nah, itu yang bikin Grandis ini akan lahir kembali. Jadi tahun 2005 rasa 2023. Benar-benar keren ya, istilahnya mau dipasangi besi hulu kok. Tapi besi hulu hasil riset, bukan
bukan hasil ngawur-ngawuran. Jadi teman-teman, ini kita lakukan test drive pada Grandis 2005 ya. Jadi ini 2005 rasa 2023 ya. Reborn. Reborn bukan cuma Innova, Grandis juga Reborn. Mantap gak ya? Tiada duanya. Tiada duanya. Nah, kita ambil kiri, Pak. Nah, masuk sini. Sementing Pak Roni wis merasakan, ya tahu lah, tinggal kakinya. Nek kaki bijaksana, ya. Anak pengennya 1-10, ya, wes slow. Slow wes belandang kok. Ya kan, ini kan nggak perlu, nggak perlu RPM tinggi. Ya, ya Pak. Langsung bet. Bahkan nggak digas pun lebih kenceng loh dari biasanya loh. Biasanya nggak digas ini bos. Hari 40. Tanpa digas. Iya. Nyeneng ke lah, ini kiri. Aslinya nyes ya. Jadi teman-teman, ini kalau dipasang blekor itu mau tidak mau pasti mempengaruhi AC juga, karena kompresi mesinnya sempurna. Itu efeknya adalah AC-nya kalau tutup, Pak. Nyes Pak. Kata AC-nya lagi tertutup. Jadi terasa di dengkul saya kan terasa. Padahal saya ngomong. Buka tambahnya semula. Iya. Kan seneng tuh Pak Roni ya. Jadi dengan pasang blekor itu kita meribonkan mobil kita. Lahir kembali gitu. Jadi kan merasakan tuh belum pernah seenak ini tuh. Masih lurus. Lurus. Belum pernah tau seenak ini tuh. Jadi teman-teman, kalau mau mobilnya istimewa 2005 rasa 2023, pasang blekor. Boleh di saya, boleh di 22 agen. Saya ada di Pekanbaru pun ada. Pekanbaru ada, di Toraja ada, di Bali ada. Ini terus mantap ya. Recommended? Recommended Pak. Sip. Matur nuwun Pak Roni. Matur nuwun Pak.